Oh yes, balik lagi ya kan dengan Bang Jidok ya kan di sini. Jadi di sini lu kenapa tawa, Cok? Jadi kali ini kita ngipen ya guys ya. Dan ngipen itu Komi Puro ke-16, coy. Anjay. Jadi kita ini lagi di mana, Bang? Ini Aeon kocak. Oh, kita parkir. Kita jalan ya guys, jogging guys ya. Anjay, kita jogging dulu guys. Kan sehat aja bilang. Orang San Mori anjir. San Mori Minggu, San Mori. Oh, iya. Oh, iya. Salah. Jadi gua lupa ini D1 ya. Kocak. Nah, jadi juga suasananya hari ini juga lumayan cerah dan tidak panas-panas ya, guys ya. Ya kemarin tuh panas, Cok. Apaan kemarin panas? Panas, kocak. Pagi, siangnya hujan lagi. Ya, tapi pas kita nunggu panas, coy. Nah, ini nih adem-adem lumayan lah ya. Nah, tapi kita lihat aja nih buat berburu tiketnya nanti seramai apa ya kan. Dan baru hari ini katanya ada chef, ada drama ya kan. Iya, ini drama yang komik itu enggak jadi. Iya, komik. Orang-orang di aja. Mas saya sampai bawa kenakel loh. Gua iya, lu bayangin bawa kenakel sampai ini. Tadi mau bawa ini, Bang. Apa? Oh, Bang. Waduh, bawa senjata. Jadi orang Amerika nih anjir. Channel itu mana, Bang? Aduh, jadi takut ya kan. Udah guys, kita lihat aja guys kondisi di sana guys ya, sambil bertemu dengan teman-teman kita guys. Let's go. Oke guys, jadi setelah berapa jam? 3 jam ya kan, gila panas-panasan, Cok. Ngantri ke orang gila noh. Juga diputerin kayak game Zuma, coy. Gua gak paham lagi ya, anjir. Bisa sepanjang ini, Cok, dipuner-punerin pula, anjir. Minim tempat, anjir. Diputer-puterin, Bang, ya? Iya, ya. Kira kita masuk gila dari jam 8 sih. Berangkat sampai sekarang baru masuk. Gimana, Bang, rasanya, Bang? Dapat seneng nggak, capek ya? Waduh. Yaudah, kita nikmatin dulu guys ya. Oke okay, guys. Ayo Bang, kita kemana Bang? Hah? Kita kemana ini Bang? Iya, ayo sampai dua anjing. Saya di sini rame semua Bang. Betul. Mau muter dulu? Ya, apa bagaimana? Muter Bang. Baiklah. Kita lihat toko-toko Bang. Jalan. Buat foto kah? Oh, buat sholat anjing. Sholat? Iya, iya. Nyamin lo? Iya, coba buat sholat. Subhanallah. Bukan yuk. Iya, yuk. Hah? Iya. Iya, tetap aja kayak buat sholat, tapi gak tahu buat sholat tahu bukan. Bukan kali ya, anjing. Gak tahu. Gak terlalu sumpah, Bang, ya? Iya, gak terlalu sumpah kayak kemarin, Bang. Karena itu luas. Cuk, temen lu? Iya. Iya kan? Mana? Ya kayak temen lu. Coba ceknya yang keluar di kepala. Yang mana sih maksudnya banner itu? Iya. Gak ada, dia lagi ke Jepang. Diganti nanti? Iya. Bang, ada buat Jalil, Bang. Pesen gak, Bang? Aduh, ada Anya. Ada apa? Anya. Ayo Bang, mana lagi Bang? Ini kan kawan mandi tuh. Ayo guys, kita ke toilet. Anjing sus kamu Bang. Mandi dulu. Oke guys, kita nantiin dulu ya. Kita toilet dulu guys. Bye bye. A few moments later. Eh guys, mungkin itu tadi yang tempat sholat itu map baru Genshin guys. Nah, gila, emang teman-teman. Gak boleh gitu kakak, astagfirullah. Puri-puri aja kamu. Hewan. Waduh. Kira-kira masih ada ya? Kalau lagi jaga ya? Mas. Iya. Ih, lebih lega anjir. Jalanan kan kayak yang kemarin. Kanan, kirimu we. Flashback. Ayo jalan, jadi jalan. Jalannya sebelah kiri ya, jalannya sebelah kiri. Astagfirullah, main kasar. Anjay, aduh, Hoshino Ai ya. Mayat. Aduh. Maaf ya guys ya. Aduh. Maaf. Bisa di ini Bang, keroyok Bang. Maaf ya. Sedak keras kah kamu Bang?
Kalau ada yang mau belum kita beli, mending kita ke tempat Botia Community mau nggak? Mana tuh bang? Boleh bang, ayo bang. Oh, bang, gue lupa anjir. Lupa map. Di ujung ya. Bang, ayo bang, lihat ke ujung bang, ada apa aja? Apa? Ya, iyalah, biarin lah. Ntar nanti juga ketemu lagi. Bang, ada arah-arah lagi nggak bang? Ada, kok. Itu bang, di situ bang, coba bang. Nggak tahu. Nggak tahu bang. Nah, sini bang, komunitas Akit bang. Komunitas orang Yostar bang, Yostar bang. Ada Arctic juga bang. Nanti isinya pada pamer gajah, guys. Aku sudah kenceng anjing. Kurang keras mas. Kurang keras kata yo. Bagus banget ya? Iya. Bagus. Terus ini semuanya buatan kakak atau gimana? Oh jadi ini sebenarnya beli dari punya temen sih. Oh tapi beli punya temen. Saya yang rawat jadinya. Oh jadi. Kalau temen bikinnya berapa? Oh ya. Kalau dibudgetin gitu semuanya gitu. Iya. Ini kan bikinnya 2016 apa? Iya. Iya. Gitu. Pada saat itu masih 1.500.000 lah kisaran. Oh ya, segitu ya. Oh, kalau sekarang mungkin karena harga bahan naik-naik, ya bisa 2.500.000. Oh, bahan kayak gini lagi naik-naik ya, Kak? Iya. Oh, jadi kakak beli ke teman kakak berapa? Ah, beli bekasnya ya. Iya. Ada deh harganya. Oh iya, iya. Pokoknya sekitar yang tadi ya, yang awal ya, itu ya. Pembuatan sekitar begitulah. Gitu. Oh iya, udah. Apa ada challenge, Kak? Menurut Kak? Challenge. Enggak. Challenge-nya gampang aja. Boleh. Kakak rating diri kakak berapa dari 1/10? 1 sampai 10 masih 3. Padahal ini bagus banget. Enggak bertahan apa kan? Ini apa nih diri saya kata cosplaynya? Cosplaynya 5 deh. Oh ya udah 5 ya. Padahal bagus loh kak saya. Ini apa nih tuh masih banyak imperfectionnya. Oh ya udah. Ya. Yaudah kayak gitu aja kak. Atau mau ada IG ya boleh? Boleh. Ya udah. Di follow aja @cosplaydnt. Oh nah. Namanya kaleng. Oh ya udah. Nanti saya oh ya sama minta catetin aja ya. Baik. Oh, ya. Makasih ya kak. Makasih sama. Nah jadi gini kak, kan tadi kakak lagi cosplay apa? Pinggai. Malu gak kak? Kemaluan saya sudah dibuang sejak 12 tahun yang lalu. Waduh, kenapa tuh kak? Gak tahu juga. Yaudah. Nah ini full body gini atau gimana kak? Iya full body. Makanya gimana? Dari belakang. Oh sleting. Iya. Ini baju kayak gini baik yang jual kak? Ini aja nyarinya susah. Susah? Iya. Itu dapat di Tokopedia sih. Oh, dapat di Tokopedia. Jadi ini emang belia pinggai gitu ya? Pinggai kostum. Enggak sih, ini
ada toko yang biasa bikin kayak bikin kostum spandek gitu. Oh, jadi custom ini? Iya. Oh. Terus kira-kira jadi berapa kak total buat cosplay gini doang? 300, 357. Sama kacamata? Kalau kacamata 20.000. Oh, 20.000. Ada kak, apa ada challenge sih kak? Boleh. Jadi rating dari kakak tentang cosplay kakak dari 1 per 10 berapa? 8 sih. 8 loh, wes. Gila, pede ya kak ya. Udah kak, gitu aja kak. Mau ada IG atau apa gitu? IG saya tara.3gp ya. Nah, ya udah. Sekian. Ya, kasih ya kak. Ya. Jadi gini kak, kakak lagi cosplay apa? Aku lagi cosplay Alice dari game Nike. Game Nike ya? Uh-huh. Alasan kakak cosplay karakter game ini apa kak? Sebenarnya simpel sih, aku baru dapat banget karakternya kemarin. Sedangkan orang udah pada dapat lama-lama. Jadi aku bilang kalau dapat karakternya aku mau cosplayin. Ini karakternya rare banget di Nike? Enggak rare sih. Mungkin karena dia sebenarnya karakter yang apa ya, yang cukup dicari orang. Nah, buff-nya bagus. Oh, buffer dia ya. Iya. Terus dia juga sebenarnya dia DPS cuma enggak buff juga. Oh, DPS kalian buffer ya? Bagus sih kalau di game. Aku baru dapat satu. Aku memang kayak teman-teman udah pada yang max score. Terus aku bilang kalau aku dapat aku mau cosplay. Oh. Inspirasinya bagus banget ya. Iya. Dan ini apa cosplay dari Dewa atau sendiri atau? Oh, kalau sekarang karena memang aku dadakan ya, sewa. Oh, yang penting. Ya pasti cosplay ini ya, udah nazar gitu. Nazar ya, nazar ya harus dilakukan ya. Jadi kak, jadi aku ada challenge sih. Kakak rating diri kakak atau sama diri kakak dari satu. Astaga, nggak bisa dong. Itu dari sun ya, tapi aku nggak bisa ngerating sih. Apa? Aku lagi dari effortku aja untuk cosplay ya. Iya. Mungkin ke 8. Nggak bisa sempurna. Rating cosplay kakak ini yang cosplay kita dari satu sampai sepuluh. Dari ini sih kak, ini aku panas. Iya. Dan kalau saya juga aku beda kak, kita aja kak, sekalian boleh minta IG-nya. Ini aku di @hana_kakos. Iya, kasih ya kak.